Saya minum Elmen Advanced, tinggi protein dengan HMB untuk cegah penyusutan otot. Hari ini Presiden Joko Widodo akan mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur hingga purna tugas, yakni 19 Oktober 2024. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono bilang, IKN akan menjadi titik keberangkatan Presiden untuk kunjungan kerja ke berbagai daerah. Beliau berkantor itu kan sampai tanggal 19, kemungkinan dari tanggal 10 sampai 19, dan ada beberapa di Selasa itu kegiatan rapat dan lain-lain, termasuk juga mungkin bunker, UKM, dan kota lain. Berarti selama berapa hari itu, Pak? Seminggu lebih? Ya, kalau sampai tanggal 19 Oktober, mungkin 30-40 hari ya. Bapak Presiden ke IKN itu biar pembangunan cepat atau bagaimana sih, Pak? Ya, beliau kerja di sana sambil mengundang. Menteri PUPR sekaligus PLT Kepala Otorita IKN, Basuki Hadi Mulyono bilang, meskipun belum 100% infrastruktur di ibu kota negara sudah siap. Basuki menjelaskan pemanfaatan area perkantoran bisa dilakukan secara bertahap. Basuki menegaskan IKN sudah siap digunakan untuk pelaksanaan administrasi pemerintahan. Belum 100%, tapi sudah siap. Jadi misalnya perkantoran Kemenko 1, 2, 3, 4 mungkin belum semua lantai bisa dipakai, tapi dari 6 lantai itu mungkin sudah 4 lantai yang sudah bisa dipakai. Jadi memang harus bertahap menunda pemanfaatannya. Menurut kebutuhan untuk pelaksanaan administrasi pemerintahan juga siap.